Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sekarang ni berada di Kolej Komuniti Tulik Intan. Dan saya sekarang ni dan saya berada di surau di mana saya akan tunjukkan cara saya patut terhukum. Di atas permintaan follower-follower saya, ramai yang bertanya macam mana dia ni patut terhukum kan? Hanya menggunakan kaki. Okay, jadi sekarang ni saya tunjukkan cara saya pakai telekom hanya menggunakan kedua belah kaki saya. Okay, saya mulakan dengan hanya pakai kain. Elok je dia masuk. Senang tengok dia buat. Kiranya kain tu kena pakai dari atas. Dari atas saya kan. Saya akan sarungkan dah daripada atas. Macam ni dulu. Okay. Lepas tu nanti baru tarik lah kan. Betul. Lepas tu kita tekong. Aku nak tengok dia pakai tekong sendiri. Selalu pakai telekom sendiri lah kan? Ada minta bantuan? Sendiri. Hebat. Nak duit bari macam tu lah. Masuk elok je dengan muka dia, ha? Huh? Lepas tu nak ikat tu. Macam ni, okay. Dah siap pun. Kalau kata kalau kata kena ikat tu, Syirah ikat sendirilah dengan kaki. Betul. Mudah je tengok. Saya rasa tak susah pun nak pakai telekom hanya menggunakan kaki. Tak rasa beban pun. Malah saya rasa senang lah. Senang hanya Tuhan permudahkan buat Syirah. Alhamdulillah dah kata Allah memudahkan dalam segala urusan saya. Okay, inilah cara-cara saya pakai telekom. Macam mana? Okay tak? Okay, comel Syirah. Kagum sangat Syirah pakai telekom macam ni. Biarlah segala pertanyaan semua yang mana yang bertanyakan macam saya pakai telekom. Syirah kalau cara, Syirah semayang berdiri ke duduk ke macam mana? Saya semayang berdiri. Macam biasa lah kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan memudahkan segalanya buat Syirah. Ya Allah. Amin. Kami yang normal ni pun belum tentu macam ni Syirah. Amin. Okey, sekian saja. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum.